nyapu-nyapu dulu nih, guys. Seng. Buset, banyak banget nih sampahnya. Aduh, kacau juga ya. Tai mencret. Eh, maju guys, kawan-kawanku, kita serang dia markas sana. Sedikit lagi kita menang. Yes. Ini tim gue paling jago nih, guys. Ada enggak tim gue jago atau aku yang gendong-gendong ya? Pasti aku yang gendong-gendong lah. Kita serang dulu, guys. Kita pakai alukot nih, guys. Kita serang. Bentar dulu, kita sembunyi-sembunyi di dalam rumput-rumput dulu, set. Kita jebret. Nice. Mampus kau, mati kan. Kita jebret nih, guys. Kita serang-serang lagi. Nice. Kita sikat, kita bantai-bantai semuanya. Berani-beraninya. Bocah-bocah onjam segini yang ketemu aku, kita bantai-bantai lah, guys. Nah, kita serang-serang semua. Mantap. Nice. Perasaan bucu nggak enak nih. Wah. Wih, itu bukannya hantu kepala buntung. Lari! Eh, Bocil, tolong, ada hantu kepala buntung di luar. Kenapa sih, Cil, kamu salah ganggu aku kalau aku lagi main, Cil? Bentar dulu, itu di depan pas aku lagi nyapu, tiba-tiba ada hantu kepala buntung lewat. Hah? Hantu kepala buntung? Maksudmu hantu yang kepalanya nggak ada itu, yang zombie itu, Cil? Iya, yang hantu nggak ada kepalanya itu. Eh, bukan yang kemarin udah kita tabrak itu, Cil, kenapa dia ada lagi? Guys, terus kayak mana ini ceritanya, Cil, sekarang? Aduh, aku nggak tahu dah sekarang. Aku ketakutan sekali. Tolong aku ya, Bucil. Alah, kamu ganggu aku lagi main. Pergi-pergi sana, malas aku nolongin kamu, Cil. Mending aku ngepus-ngepus yang sendiri ini daripada nolongin kamu, Cil. Sana, pergi. Ah, kita main lagi nih, guys. Kita push. Serang. Aduh, takut. Ada hantu kepala buntung. Itu beneran sih, coba aku lihat keluar deh. Apakah ada atau enggak nih hantu kepala buntungnya? Aku juga penasaran nih. Maksudnya siang-siang bolong begini hantu kepala buntungnya muncul. Jadi Bocil lagi nyapu dia, aku suruh nyapu. Katanya ada hantu kepala buntung. Coba kita lihat di sini. Ini mulai Bocil ditaruh di sini. Ini lagi, guys. Tidak ada hantu kepala buntung. Wah, apa di tengah jalan? Jalannya bukannya udah bersih di sepung Bocil ya? Aduh, aku takut nih, guys. Merinding aku. Aduh, mending nggak usah ceknya, guys. Ini aku ke kolam renang, aku mau ngasih makan ikannya aja. Bodo amat keluar itu, guys. Nanti aku malah diserang kenapa-napa kan bahaya jadinya. Iya. Selang-selang nggak dirapiin lagi sama Bocil. Rasa Bocil kampret tuh, guys. Nggak mau dirapiin sama dia. Aku mau ngasih makan ikan dulu nih, ikan kesayangan kita, guys. Ikannya udah besar-besar sekali, guys. Dimakan lagi mainkan ikan yang lain, kampret bener itu ikan yang lainnya, guys. Ini kita ambil makanan dulu, guys. Kasihnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit. Soalnya kenapa? Supaya airnya nggak cepet kotor. Kalau kita kasih banyak-banyak, cepet kotor nanti airnya, guys. Kita lempar itu langsung makan dia ikan-ikannya, guys. Ini pada gede-gede sekali tuh, coy. Buset dah. Kita lihat dulu sementara ikannya pada makan, guys. Arwana kita tuh guys paling besar itu. Udah ada 1 meter tuh ukurannya. Ini kelihatan kecil karena dia kena abrasi kaca, guys. Nih, yang paling gede nih lele, guys. Lele jumbo.
gede kali nih ikan-ikannya guys. Tuh nyam-nyam enaknya dia makan guys. Tuh dia mah ikan-ikan pada lagi makan guys. Nah, kita tinggal aja lah. Aku mau istirahat guys di kamar guys. Aduh. Pada saat ayah bocil kembali masuk ke dalam rumah, dia tidak menyadari bahwa hantu kepala buntung mengikutinya dari belakang. Tapi ayah bocil tetap jalan dengan santainya dan tidak melihat apa yang terjadi. Dan ketika ayah bocil menaiki tangga, hantu kepala buntung pun muncul di dalam rumahnya guys, di depan TV, dan itu sangat mengerikan sekali. Aduh takut. Aduh kepikiran nih. Aku samperin, Cil. Kamu kenapa masih nangis, Cil? Loh, ini ya, guys. Kamu nangis kenapa, Cil? Aku masih takut sama hantu kepala buntungnya. Benar-benar di depanku tadi. Perasaan bocil enggak enak nih. Wah. Itu bukannya hantu kepala buntung? Ayolah Cil, tadi aku udah ngeliat ke bawah, ke depan, ke kolam, gak ada apa-apa. Kamu itu cuma halu Cil, kebanyakan main game soalnya jadinya halu Cil. Tetap takut aku. Ya udah kalau kamu takut kamu diam di kamar aja. Aku mau keluar dulu Cil. Ya udah jangan lama-lama ya. Iya Cil, kamu sembunyi di kamar aja biar aman. Aku jaga di luar Cil. Ya ampun, ini bocil benar-benar sampai ketakutan begitu guys. Pasti dia benar-benar trauma ini sama hantu kepala buntung yang kemarin guys. Aduh, bocil mau sembunyi aja. Mending aku lanjut kerja lagi nih guys, ngedit video guys, daripada ngusung si bocil itu. Ma, coy. Kita ngeri ke kerjaan kita dulu guys. Ya. Aduh takut. Udah, kan ini gak ada orang. Kok ada suara kresek-kresek ya? Kayak ada suara darah netes-netes. Aslinya kita lihat nih. Jangan-jangan aslinya lagi tumpah. Kamu sembunyi di kamar. Sekarang kamu kenapa keluar teriak-teriak, Cil? Itu hantu kepala buntungnya sekarang di kamarku. Aduh takut. Bentar, ini gak ada orang. Kok ada suara kresek-kresek ya? Kayak ada suara darah netes-netes. Aslinya kita lihat nih. Kan aslinya lagi tumpah. Serius kamu? Iya serius gak bohong. Ya udah, ayo kita lihat sekarang guys. Beneran ada kamarmu? Iya. Mending kamu ambil pedangmu, pakai ngelawan Cil. Oh iya, harus cepat-cepat kita guys. Coba kita lihat ya. Kita lihat ya. Wih, ya Cil, itu dia Cil di pojokan Cil. Aku parkur. Bentar dulu, kita lihat dia ngapain di pojokan itu Cil. Buset juga goyang-goyang Cil. Buset Cil. Satu, dua, tiga. Ambil cepat Cil. Ya ampun, si bocil malah jatuh. Wih, Cil, cepat buruan. Itu hantunya ngeliatin kamu, Cil. Mana dia? Cil, salabim kantung kantung meling kantong. Meling kantong, kengkong, meling kantong. Malah atraksi si bocil. Cepat serang itu kepala buntungnya, Cil, sikat. Maling kantong! Ya, habis itu akhirnya hantu kepala buntungnya ya.
Bos Diamond di sini senggol dong semua. Najer tajer dimasuki Kak Bos Diamond.